Bakul bakso liwat. Bakul bakso liwat. Teman-teman Sobonan, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya berada di Wonosobo di gelaran anniversary PSI Wonosobo yang pertama ya Mas ya? Iya betul. Dan hari ini saya ketemu dengan salah satu guru Sobon Trotol yang berhasil masuk Double winner. Dan ini vokalnya keras banget, materinya luar biasa. Dan di sini saya pengen sedikit bercerita atau bertanya-tanya, mudah-mudahan nanti bermanfaat juga buat Soboner pemula. Ini udah diat berapa lama Mas? Di teman saya itu dari Lolo. Saya megang kurang lebih baru 2 minggu Mas. 2 minggu jenengan pegang yang cari setian 8 mungkin ya? Iya, betul. Nah, ini sama teman jenengan ini. Ini ambil dari Loloan berarti. Betul, dari Lolo. Dari Loloan, terus sistem pemasterannya sendiri bagaimana Mas, ceritanya? Dulu katanya sih ditempel sama masterannya. Di rumah itu ada labet dan ciblek. Itu ditempel terus? Ya. Berarti burung ya, bukan pakai HP ya? Ya betul, burung langsung. Itu sistem penempelannya sendiri gimana? Terbuka atau ada di salah satu di kerodong atau gimana sih? Terbuka Mas. Terbuka semua? Iya betul. Nggak takut, kadang kan ada nih teman-teman yang kalau dalam sistem pemasteran dengan sistem yang ablak terbuka nanti bakalan nggak naruh sesama sogon. Ini masuk yang seperti itu apa enggak? Alhamdulillah masih ada faktornya Mas. Walaupun burung sama ciblek narung, sama labet juga narung, tapi alhamdulillah ada faktornya ke sogon juga. Nggak hilang ya? Iya. Tunjukannya labet sama brand ciblek. Nah ini berarti sama jenengan baru dipanggil dua minggu sekarang langsung main di PSI ya Mas ya? Langsung gas Anif minggu pertama nih, untuk saat jenengan pegang langkah pertama bagaimana untuk minggu pertama dulu nih? Ya disesuaikan dengan rawatan saya dulu sih Mas. Terus kita coba di lapangan satu kali lihat gimana kondisinya, baru nanti kan kita tahu kurangnya apa sama minusnya itu di mananya ya gitu. Oke, disesuaikan dengan perawatan jenengan ya. Iya betul. Jadi untuk perawatan jenengan bagaimana? Ada wajib embun, jemur, sauna atau gimana? Tidak Mas, perawatan gembeng. Gembeng itu gimana Mas ini? Nah, burung cuma full kerodong, jemur juga kadang-kadang karena kesibukan sih Mas. Enggak cuma di burung doang sih Mas. Oh, ada usaha lain lah ya? Iya, betul. Berarti hariannya full kerodong? Iya. Jemurnya gimana? Jemur kalau itu apa namanya? Kalau pengen sih, kalau ada waktu. Kalau sempat aja? Iya, sempat jemur. Nah, ini dulu sebelum sama jenengan, itu rawatnya gimana? Terbuka, jemurnya gimana? Rutin atau embun itu gimana? Dulu waktu di teman saya itu jemur tiap pagi. Dibuka, jarang dikerodong itu H-1. Tapi kan saya lihat pas di teman saya itu durasinya kurang, terus burungnya juga faktornya itu kurang. Berarti solusinya
harus full kerodong. Iya, buat menumbuhkan jiwa faktornya itu lagi loh, Mas. Iya. Terus pertanyaan di kantang, langsung masuk atau masih onceleng atau gimana? Waktu pertama saya gantang itu bunyi di akhir saja, bunyi 3 kali. Masuk nominasi 4 itu bongkarnya cuma 3 kali. Terus sesi kedua saya ubah, alhamdulillah bongkar dari awal sampai akhir masuk 2, kalah tos. Lalu itu dari sesi pertama kan bongkarnya di akhir ya. Terus ada apanya yang dirubah sama jenengan? Cuma saya itu tak angetin lagi loh, Mas, deketin sogon yang gacor sekalian. Burungnya panasnya telat sih. Jadi di sesi berikutnya lebih enak lagi. Nah, untuk di rumah sendiri setelah jenengan pekan 1 minggu, minggu keduanya masih sama enggak sistem perawatannya, harus buru kodong, jemur sempatnya kayak gitu, masih sama? Masih, Mas. Kita yakin aja sama burungnya. Oke. Okay. Nah, terus untuk hari ini nih. Hari ini tadi kayaknya penampilan pertama sama kedua beda ya, Mas. Beda, Mas. Kalau yang pertama kan kalau enggak salah ada lompat-lompat ada. Itu karena faktor apa? Faktor baru sampai, Mas, belum sempat dibuka langsung naik. Iya, iya. Jual lebih mapan ya. Iya, lebih mapan. Nah, ini kalau boleh tahu burung umur berapa bulan? Kurang lebih ya 6 sampai 7 lah. 6 sampai 7-an ya. Luar biasa. Berarti tadi sistem pemasterannya ditempel dengan burung langsung terbuka. Tapi sebaiknya untuk pemasteran itu gimana menurut jenengan? Kalau menurut saya sih ditempel itu enggak apa-apa, tapi ada sogon lah, satu ijoan atau apa buat biar enggak lupa diri lah ya, gitu istilahnya. Gitu. Walaupun terbuka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Diabel enggak apa-apa ya. Iya. Oke. Okay. Terima kasih Mas Frendy. Tentunya teman-teman udah kenal dengan Mas Frendy karena udah sering kali saya bikin konten dengan Mas Frendy. Hari ini ada burung baru dan saya pengen pas yang seperti tadi. Terima kasih Mas Frendy. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi tentang sogon lagi tentunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amunisi mau dijual apa enggak ini? Kalau penawaran masuk mungkin bisa dilepas, Mas. Udah aja penawaran berapa hari? Ini cuma lagi ditanya-tanya dulu nego. Belum, kayaknya masih berat ya gitu. Kayaknya. Oke, mudah-mudahan lagi ketemu harga yang cocok. Nanti cetak lagi tentunya. Terima kasih, sehat selalu. Siap, sama-sama. Tick!
Oke.